Oh yeah, hola, gue di sini masih dengan host terkece, terbadai, ter apa ya? Sombong amat. Terserah kalian terapa. Jadi di sini kita akan unboxing. Sebenarnya ini paket yang ketiga dari video yang unboxing pertama, yang keyboard gaming Armageddon ini yang di depan ini ya. Jadi si mouse-nya juga udah gue pakai, semua udah gue pakai dan tinggal satu ini. Jadi ini, ini ya hari ketiga kita unboxing apa ini sih? Bingung sih kalau bagus, tapi gue seneng sih kalau dapat paketan tuh rapi, terus isinya juga mengejutkan, ya kan? Ini gimana bukanya, gue bingung. Jadi langsung kita rusak aja lah. Oke, itu kelihatan. Sumpah ini bener-bener mbak-mbaknya tuh bener-bener buat terus kalau nge-packing ya bro. Ini mbak-mbaknya nih nge-packingnya bagus banget bro. Rapi itu loh. Bener, ini kalau cowok nggak mungkin sih, ini cewek nih. Ini bener-bener ya, si Alcatraz ini lagi bener-bener ngabisin barang apa memang mau jual murah ya. Ini bener-bener murah bro. Dah sombong amat. Ini gua beli itu di bawah 100.000. Kalau kalian mau tahu, ini 60.000-an loh, gila, mouse gaming sekeren ini 60.000. Oke, ini dari Alcatraz ya, bukan dari Armageddon, nggak masalah sih. Gue kemarin yang Alcatraz itu gue jual, agak nyesel juga sih. Sebenarnya bagus juga itu, tapi kok ini ya, tuh dalamnya goyang-goyang. Wah, mengerikan sekali. Memang goyang-goyang apa gimana ya, waduh, bingung gue. Mudah-mudahan nggak ini ya, nggak apa-apa. Aduh, jadi ini headset Alcatraz Gaming headset Alpha MG370. Oke, ini produk dari Singapura. Kalau dari Alcatraznya ya, sini ada spesifikasinya nih. Oke, gue bacain spesifikasinya. Frekuensi responnya 20 Hz ya. Impedance-nya ini 32, sensitif-nya 108 dB. Rated power 5 MW, maximum input power 15 MW. Drive size 40 mm ya mungkin. Total number of drive bull in 2. Mikrofon frekuensi respon 20 Hz sampai apa nih 16kHz ini sensitif. Other specification audio mikrofon single jack. Oke, okay, audio plus mikrofon cable length. Jadi ini kabelnya 1 meter 20 cm kayaknya ya. Ini dia pakai 3.5 mm jack splitter for audio dan microphone. PCY cable include split single. Oke, ini ya spesifikasinya. Ini keren banget nih belakangnya. Stereo gaming headset. Kalau yang headset gua beli kemarin itu udah surround-nya. Dia udah keren. Yang pastinya kemarin yang headset gua jual itu agak nyesel, cuman ya gua nggak nyesel karena ini buat kalian para subscriber gitu kulo. Dan langsung buka deh, lama. Gua heran gua terlalu sering nggak jelas gitu kalau unboxing. Mudah-mudahan ini menghibur kalian ya bro. Sis bro, sis, duh gua merusak ininya lagi, rusak kardusnya lagi. Aduh,
bisa jangan rusak buat pajangan. Nah, gue gak punya pajangan yang gue pancang ini si iskaranya. Oke, ini kardusnya seperti ini. Wadaw, masih nyangkut bro. Oh, memang seperti ini. Oh, kabelnya terbau. Oke, kayak gini kabelnya taruh bawah dan ini disangkutin. Oke, jadi kayak, wah, mantap. Ini jadi dapat splitter, coy. Bagus ini splitternya. Benar, nih bagus ini. Jadi yang merah ini mikrofon. Merah mikrofon nggak kelihatan ya. Pokoknya yang merah mikrofon dan yang hitam ini buat suaranya, buat ininya, headsetnya, ya. Jadi gue pasang deh. Tik. Nah ini buat di PC, CPU. Dan ini buat di HP. Jadi kalau di HP ini enak nih. Jadi udah satu ini ya, speaker dan mikrofonnya udah jadi satu. Kalau buat handphone ini mantep kayaknya bro. 1 meter 2 cm apa 1 meter 20 cm. Ini kok kayak gini ya, gua ngeri bro. Ini emang kayak gini ya. Ini jadi, oh ini memang kayak gini ya. Ini goyang-goyang tuh. Yang dari sananya kayak gini. Oh iya, memang kayak gini nih. Jadi dia goyang-goyang ya. Oke. Di sini karet. Ini memang enggak lengket dia. Wah, enak banget nih busanya. Cush. Ini busanya enak banget. Memang Alcatraz tuh busanya. Ini ya catnya. Bagus. Ini tipis, busanya tebal sih. Enak. Halus. Dan ini mikrofonnya, single mikrofon. Jadi cuman kayak gini dong. Set. Udah kayak pilot, coy, coy. Cus. Jadi langsung suaranya kayak apa sih ya? Gua sambungin ke CPU karena oke, kita dengerin musik. Oke, jadi ini enggak ini ya, enggak rapat ya. Ya karena mungkin karena murah. Ini udah gue sambungin ke musik. Ini yang gak enak, sumpah ini. Gue ngeri copot aja sih. Ini gak rapet sih dia. Ya gak apa-apa, namanya headset 60 ribuan Alcatraz lagi ya. Oke, di kanan di sini ada Alcatraz dan ada Alpha untuk ininya, tipenya. Kiri juga Alcatraz dan ada tipenya. Jadi Alcatraz by Armageddon. Dan di atasnya juga ada lambang tulisan Alcatraz, keren banget. Ini keren banget nih. Jadi yang di kiri ini R. Jadi yang keenam ini L. Oke. Oke, jadi untuk tombolnya, kalau di Alcatraz yang kemarin sih, untuk tombolnya, untuk Alcatraz yang kemarin sih ini ya, ada satu tombol untuk volume ya, di scroll gitu untuk volume kecil, untuk gedein di sini sama sekali nggak ada volumenya. Ya karena memang murah, cuma 60 ribu dan dapat kayak gini.
Dan ini benar-benar nggak harus pakai splitter lagi, kayak maksudnya kayak apa namanya, kayak ini nih. Nah kayak ini ya, nggak harus jack buat ke USB, jadi ini langsung audio ya, jack audio, jadi enak nih buat di HP sama di CPU. Kita udah dikasih splitternya, Alcatraz. Ini nggak terlalu kayak kemarin, kalau kemarin tuh gue fullin semua volumenya itu sampai keluar-keluar, tapi ini nggak terlalu banget ya, kedengeran sih. Enggak sih kalian, dengarkan kalian. Oke, jadi coba dengerin ini sampai keluar enggak, dengarkan. Oke, jadi kita coba ya, kita coba suara mikrofonnya seperti apa. Oke, jadi ini suara dari Alcatraz. Tes, jadi ini suara dari Alcatraz gaming headset Alpha MG370. Tes, jadi bagus nggak menurut kalian, bagus nggak suaranya? Dan ya kayak gini, ini pas banget, dan ini bisa diatur juga. Oke, buat nyesuaiin ya. Oke, bisa diatur juga, dan karena kepala gue kecil jadi nggak usah. Jadi ini pas banget di telinga gua, cuman ya buat ini pas banget kalau buat telinga yang kecil, pas banget kayak telinga gua. Dan ini ternyata nggak ganggu sih buat ininya, ya kencang banget ya, kencang buat telinga kecil sih, pas banget. Dan ininya juga empuk, ini empuk, ini kenapa ya, cuman jadi empuk banget buat busanya. Oke, keren banget ya, cus. Jadi udah kayak pilot gua. Oke, jadi ini udah gua tes untuk dengerin musik. Untuk bassnya enak juga sih, untuk bassnya enak keluar, dan untuk dengerin musik juga enak. Jadi untuk dengerin musik juga enak, dan kalau untuk gaming nggak tahu ya. Jadi untuk gaming gue nanti gue buat videonya sendiri di untuk reviewnya. Jadi gue review lah si headset gaming ini ya. Dan gue mau coba untuk bermain main PUBG. Apakah orang yang gue temen gue bisa denger jelas apa enggak, dan kalian bisa denger ini. Oke, jadi untuk unboxingnya sekian aja ya. Oke, jadi untuk unboxing headset Alcatraz gaming headset Alpha MG370 sampai di sini, dan ya gue host botak. Iya. Jangan, pokoknya doain rambut gua tumbuh ya. Pokoknya ini jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Ini beneran murah, ini worth it untuk kalian yang suka main PUBG, Free Fire, apalagi Mobile Legend. Pokoknya untuk gaming yang pakai HP tuh ini recommended, 60.000 bro. Murah banget, pokoknya link pembeliannya ada di bawah ya, di deskripsi. Dan ini tahu nggak, ini
kompatibel untuk PS4. Untuk PS4 bisa. Oke, jadi dari gue Gadget Kulo undur diri. Dadah.